Bismillahirrahmanirrahim. Doa memohon hidayah dan petunjuk. Ana Abdullah, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana yaqul: Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Dari Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, al-iffah, yakni terhindar daripada perbuatan yang tidak baik, dan kecukupan, yakni tidak meminta-minta. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita berdoa agar dikurniakan petunjuk, memiliki sifat takwa, dikurniakan sifat afaf dan ghina. Kedua, hidayah ialah petunjuk dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiada seorang pun yang mendapat hidayah melainkan hanya Allah sahaja yang memberikannya. Ketiga, setiap orang perlu meminta hidayah kepada Allah agar dibimbing untuk mengukuhkan imannya, meningkatkan amal solehnya dan tutur bicaranya serta akhlak yang baik dalam menghadapi pelbagai masalah dunia dan akhirat. Jika seseorang yang menginginkan agar dirinya diberi hidayah untuk menjadi seorang muslim yang baik, bertakwa, dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, selamat, hati yang damai dan terhindar dari perbuatan yang buruk, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Yang keenam, berdoalah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita seperti: Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, al-iffah, yakni terhindar daripada perbuatan yang tidak baik, al-ghina, yakni kecukupan, serta tidak meminta-minta. Rasulullah mengajar kita agar meminta empat perkara dalam doa ini. Pertama, al-huda, yaitu petunjuk dalam ilmu dan amal. Kedua, al-taqwa, yaitu sentiasa berwaspada dan berhati-hati agar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketiga, al-afaf, yaitu dijauhkan dari perkara yang diharamkan seperti zina dan yang seumpamanya. Keempat, al-ghina, yaitu dicukupkan oleh Allah dari apa yang ada di sisi manusia dengan sifat qanaah, selalu merasa cukup ketika Allah memberinya harta sedikit ataupun banyak. Marilah sama-sama kita amalkan doa ini. Moga Allah menganugerahkan kita dengan petunjuk yang akan memandu kita menjadi orang yang bertakwa serta memiliki sifat yang menjauhkan kita dari yang haram dan sentiasa merasa cukup dengan rezeki yang ada. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.